Ya, sudah orang bilang di ambang kematian, tidak berharga, tidak berharga. Datang istri yang cantik, atau datang perempuan yang menawarkan, "Kang, nikah sama saya, nikah." Tidak sempat lagi menikah. Ini udah mau orang bilang, ajal udah di depan mata. Ya, di situ yang berharga kepada kita, hal-hal yang tadinya hadir, yang tadinya tak berharga, menjadi berharga. Ya, ketika di dunia, bandalam siapa sih yang memegang-megang bandalam? Ya, kita kadang pinggirkan bandara, ya kan, cuma buat mobil. Tapi begitu kita berada di lautan, sudah paling berharga, itu lebih mahal. Ibarat kataku, kalau ada orang bilang, "Mau nih 1 miliar, kalau mau saya lempar, mau kata 2 miliar. Ambil tuh rumah anak, ambil, yang penting, selamat tenang." Betapa berharganya nyawa, ya. Makanya hati-hati, ya. Jangan menjadikan uang dan harta itu sesembahan, ya. Segala-galanya untuk kita. Nanti kita akhirnya jadi repot hidup di dunia ini. Kita...